What's up Rock and Roll? Saatnya gue umumin pemenang jersey giveaway hasil collab antara Rock and Roll Daddy dengan Dirtworks. 245 email masuk ke email gue yang rnrd.official@gmail.com dengan cara jawab yang beda-beda, yang macem-macem. Ada yang pakai screenshot, ada yang dia bikin apa ya, kayak artwork gitu, ada yang detail banget gitu sampai ke menit dan detik adegan yang terjadi itu dia tulis, sampai ke dialog apa yang terjadi di video mountain bike pertama gua. Gok sih. Dan gua cukup terpesona dengan jawaban tentang sponsorship Dirtworks di acara yang ada di foto itu loh. Gila loh, banyak yang jawabnya akurat, presisi. Juara. Keren. Keren, kalian keren. Nah, ini ada yang menarik nih. Kemarin videonya kan tayang jam 8 pagi hari Jumat, seperti biasanya gua. 8 tank. Dengan durasi sekitar 9 menit 49 detik atau 50 detik, gua lupa. Tapi, di jam 8 lewat 15 pagi itu udah masuk sekitar 15 sampai 16 email dengan jawaban. 6 menit lu cari jawaban. Salah sih jawabannya. 16 orang itu jawabannya memper-memper tapi belum 100% benar. Nah, untuk jawaban paling terlambat adalah, atau bukan paling terlambat ya, paling akhir ngejawab adalah hari ini, which is hari Senin, jam 20 lewat 16 menit. Dan benar jawabannya. Benar semua. Tapi yang dipilih kan nggak cuma yang paling benar, tapi yang paling cepat jawab juga. Jadi harus sempurna. So, mari kita lihat jawaban yang benar itu apa aja sih. Pertanyaan pertama adalah, kapan Dirtworks pertama didirikan? Jawabannya, tahun 2007. Kalau mau lebih lengkap, di Bandung. Pertanyaan kedua adalah, kapan video gua yang berisi mountain bike pertama kali gua tayangin di channel ini, Rock and Roll Daddy? Jawabannya, 19 Oktober tahun 2018. Judul videonya adalah Good Morning Java. Siapa yang jawab gue setengah tangki? Ayo! Siapa yang jawab Trailing with my babe? Salah semua. Jawaban paling benar adalah Good Morning Java, 19 Oktober tahun 2018. Pertanyaan ketiga adalah, adegan berikut ini ada di video berjudul apa? Jawabannya adalah Track Nura Lagi Galak. Atau kalau di thumbnail, gue nulisnya Nura Lagi Galak. Dimana gue jatuh dan diterima oleh pakis sehingga betis gue habis. Nah, pemenangnya udah ketemu 4 orang. Yang paling cepat dan paling benar, bahkan akurat. Saya terpesona deh. 4 pemenang tersebut, silakan disimak. 1. Dwi Koko Plak dengan email dwihandoko881@gmail.com. Yang kedua adalah Henry Thomas dengan email henry.thomas07@gmail.com. Ketiga adalah Hanindra Kautsar dengan email mhkautsar07@gmail.com. Dan terakhir, Rahmat Dian dengan email ahmaddian@gmail.com. Selamat kepada para pemenang. Lu berhak untuk dapat 1 buah jersey very limited edition Dirtworks collab dengan Rock and Roll Daddy, Mug Enamel Herba, Mug Enamel Rock and Roll Daddy, dengan bonus stiker set Rock and Roll Daddy. Stiker set ini bebas ya, lu mau taruh di mana aja ya. Tapi gua ngedesain sengaja yang 4 bawah ini adalah buat stem cap. Oke. Okay. So, selamat untuk para pemenang. Berikutnya adalah untuk pemenang bonus quiz.
pertanyaannya sebenarnya cukup sulit, yaitu Dirtworks itu pernah mensponsori sebuah tim untuk partisipasi di sebuah event yang epic di luar negeri dengan foto berikut ini. Pertanyaannya, event apakah itu? Jawabannya adalah Megavalanche 2019 di Alpes d'Huez, Perancis. Alpes d'Huez, Mari kita dengarkan tantenya ngomong bahasa yang benar. Megavalanche 2019 Alpes d'Huez. Nah, itulah kira-kira ya. Yang berhasil menjawab paling benar, paling presisi, dan paling cepat adalah NasChoxHMZ dengan email naschoxhmz@gmail.com. So, selamat untuk NasChoxHMZ. Lo berhasil menangin bonus quiz dengan hadiah T-shirt imported Dirtworks dan juga stiker set dari Rock and Roll Daddy. So, berikutnya adalah lu, para pemenang, 4 pemenang main quiz dan 1 pemenang bonus quiz. Lu tunggu email dari rnrd.official@gmail.com untuk follow up serah terima giveaway-nya seperti apa. Oke. Okay? Sekali lagi selamat, you guys rock and roll banget, man. Berikutnya, banyak banget yang nanyain kalau jersey ini, desain ini bisa dibeli di mana. Sorry banget, tapi ini very limited edition, hanya 5 dibikin. Yang akan pakai adalah gua sendiri dan 4 orang yang beruntung tadi. So, ini tidak dijual. Mohon maaf sekali. Tapi kedepannya tentu akan ada collab gua sama Dirtworks lagi yang pasti akan bikin jersey-jersey limited edition lainnya. Oke, jadi tunggu aja. Ke depan pasti akan ada jersey-jersey yang lucu-lucu. Nah, untuk yang masih penasaran sama produk-produk Dirtworks, kalau mau ngecek desain-desainnya, silakan langsung ke Instagramnya @dirtworksmtb atau ke websitenya dirtworksmtb.com. Dan kalau mau beli, langsung aja sikat miring di sini. Cari yang paling deket sama kota lu ya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, baik yang main quiz maupun yang bonus quiz. Kalau barang udah di tangan, sering-sering dipakai, terutama ketika lu goes ke bike park. Siapa tahu kita ketemu, kita bisa gobar dengan jersey yang sama, sehingga orang akan lihat kita berasal dari panti asuhan yang sama. No, orang akan menganggap kita kembar, siam, beda warna rambut. Sekian dari gua. Sekali lagi untuk yang belum, jangan lupa untuk like, subscribe, tombol lonceng, dan share. Gas sekarang. Rock and roll, baby.